Baik, nampaknya telah masuk suatu penelpon, Bu ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tasikmalaya. Terlebih dahulu salawatnya, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Silahkan bisa bertanya langsung pada Buya. Buya Yahya yang saya hormati dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb, amin. Saya mau bertanya, di sini kan kondisinya dataran tinggi. Jadi setiap musim kemarau, air di daerah kami itu selalu hijau. Bagaimana hukumnya bersuci bila airnya selalu hijau, dan bagaimana dengan ibadah-ibadah kami sebelumnya gitu? Baik. Ya, sekian, terima kasih. Baik. Baik, air yang pada dasarnya adalah, masya Allah, sama-sama. Air yang pada dasarnya adalah air yang suci dan mensucikan, kemudian berubah warnanya karena alam, bukan karena diolah oleh seseorang, karena diam lama berubah menjadi biru dan sebagainya, atau karena ada lumut di dalamnya, maka tetap suci dan mensucikan. Yang penting tidak ada campur tangannya manusia untuk merubahnya. Berubah karena alam, alam ini adalah termasuk karena wadahnya, atau karena diam terlalu lama, atau karena pengaruh panas berubah, maka itu tetap suci dan mensucikan warna apapun. Warna apapun. Jadi tetap suci mensucikan, tidak usah ragu. Jadi Anda tidak usah ragu, karena berubahnya bukan berubah dengan sesuatu yang Anda campur. Kecuali Anda yang mencampurkan di dalamnya bermacam-macam, maka menjadi tidak boleh lagi. Karena telah bercampur dengan sesuatu yang mukhalid yang mencampurnya. Sehingga berubah dengan takhayyuran fahishan dengan perubahannya. Tapi kalau berubahnya bukan karena ulah Anda, ulah manusia, tapi ulah karena alam, maka itu tidak merubah hukum air. Tetap boleh dipakai wudhu. Biarpun warnanya kayak apa, bahkan baunya kayak apa, ketahuilah karena itu asli, tidak ada perubahan. Bukan karena ada bangkai masuk ke dalamnya, dan bukan karena Anda campur dengan yang lainnya, maka air itu tetap dianggap suci dan mensucikan. Sampaikan salam takzim kepada masyarakat yang ada di sana, enggak usah ragu, ibadahnya diterima oleh Allah. Apalagi dengan musim kemarau, insyaallah semakin dekat kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah, Allah Maha Kasih. Wallahu a'lam bishawab.